Lomba kuliner tradisional yang diselenggarakan Pemkot Bandar Lampung Kamis siang kembali menghadirkan rekor MURI. Ini menjadi rekor ke-12 yang diberikan MURI selama 6 tahun masa pemerintahan MRAN. MURI kesekian kali, 11 kali di Indonesia. Dalam catatan kami ada kurang lebih 11 catatan rekor MURI di bawah kepemimpinan Bapak Herman. Kakak kami pada Juni 2011, kemudian makan durian pada Desember 2011, senam lansia peserta terbanyak pada Januari 2013, makan sate udang pada Maret 2013, pawai dengan membawa telur pada November 2013, penyajian scuba pada Desember 2013, senam dengan muatan budaya lokal oleh peserta terbanyak waktu 55.500, luar biasa itu ya. Pada Mei 2016, isi gosa peringatan Islam Idul dengan peserta terbanyak 23.000 peserta, kemudian sulam khusus, pengaturan lalu lintas jalan, pertunjukan Simapur, serta yang terbaru adalah permainan catur dengan bidak manusia di atas papan terbesar pada Oktober 2016. Dan kembali pada hari ini, Kamis 17 Agustus 2017, Bapak Herman kembali memperakarsai kegiatan yang luar biasa, yaitu lomba memasak menu tradisional Lampung terbanyak. Dari penghitungan kami tadi ada 535 sajian menu ibu, luar biasa. Saksikan pemberian penghargaan rekor MURI. Acara yang dilihat di depan gedung Pemkot Bandar Lampung itu tidak hanya sebatas MURI dan lomba cepat makan pindang, tapi juga diwarnai dengan lomba joget balon yang dilakukan langsung oleh pejabat Forkopimda. Masyarakat yang menyiapkannya, kita nggak tahu berapa ton, tapi 530 sekian macam masakan khas Lampung. Banyak sekali ya. Tim Liputan TV Lampungku melaporkan. Ya, seluruh masyarakat ini antusias makan bersama. Ya.